Jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini kita akan membahas pupuk legendaris, yaitu pupuk Gandasil. Ya, semua orang di pertanian itu kayaknya pernah mendengar pupuk Gandasil. Pupuk Gandasil itu ada dua macam, Gandasil daun dan Gandasil buah, atau Gandasil D dan Gandasil B. Produk Gandasil itu, pupuk Gandasil itu produksi Dewi Kayangan. Ini perusahaannya ini nggak begitu, itulah, nggak begitu terkenal, nggak kayak Sigenta, FMC itu terkenal banget. Ini Dewi Kayangan, tapi produknya itu Gandasil itu sangat legendaris. Ini ada hologramnya, ini berarti asli, insya Allah asli. SNI, ini SNI, ada ini hologramnya juga bagus. Ini nomor pendaftaran, nomor pendaftaran ada semua. Ini dosisnya, ini pupuk Gandasil daun itu digunakan untuk memacu pertumbuhan daun. Di anjuran penggunaan, untuk memperoleh hasil yang maksimal, gunakan Gandasil D pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan cara melarutkan 10-30 gram Gandasil D dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8-10 hari sekali. Ya, ini kandungan-kandungannya. Gandasil D, nitrogen 20, fosfor 15, kalium 15, NPK-nya 20-15-15. Dan unsur-unsur mikro, magnesium, mangan, boron, tembaga, kobal, seng, dan vitamin lainnya. Ini kemasan 100 gram, ada dua kemasan, 100 dan 500 gram. Produsen dan distributor PT Kalatan. Ini Jakarta, ini buatan Jakarta, tapi kalau di Jakarta ini pasti lebih mahal daripada di desa. Ya, ya kan? Ini Gandasil buah. Gandasil buah ini penggunaannya 10-30 gram per 10 liter air, juga 8-10 hari sekali disemprot. Komposisinya N6, P20, dan K-nya 30. Ini apa ya? Ini anjuran-anjuran dari perusahaan. 10 gramnya itu 10-30 gram Gandasil untuk 10 liter air. Berarti satu bungkus ini untuk 100 liter air sampai berapa ini? Ini kalau kita gunakan 30 gram, berarti ini untuk kurang lebih 30 liter. Tapi prakteknya kita kalau ke petani, gampangnya kayak gini. Ini satu bungkus untuk dua tangki, mbah. Itu kan petani kita itu udah tua-tua. Jadi kalau dibilang 1 gram untuk 1 liter, 1 gram untuk 2 liter, itu malah bingung. Liter itu apa, gram itu seberapa, itu malah nggak tahu. Gampangnya kayak gini, satu bungkus untuk dua tangki 14 liter. Kalau tangki gendong itu kan 14 liter, merek Swan, Yamaha, Dragon itu kan 14 liter. Jadi gampangnya, ini satu bungkus untuk dua tangki, mbah. Ya, itu malah udah beres. Nyemprotnya pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 4 gitu. Ini kalau disemprot siang hari, seumpama jam 11 itu disemprot, kita pernah coba seperti itu. Selang beberapa jam itu daunnya layu-layu gitu, terus rontok. Itu waktu tren eporbia apa dulu itulah. Kita semprot pakai Gandasil siang hari, itu daunnya rontok. Ya, begitu. Jadi petunjuknya itu sebaiknya disemprot pagi sebelum jam 9 atau sore hari. Ini harganya 8.000 yang daun, yang buah 9.000 belum ongkos kirim. Ini bisa didapatkan di toko online kami di Shopee, Tokopedia, Bukalapak,
dan Lazada ada. Bisa order lewat YouTube juga bisa. Nah, ini tinggal apa? Tinggalkan komentar nanti gimana cara ordernya, gimana nanti saya balas gitu. Gimana cara ordernya? Terus kirim apa uangnya kemana, nanti dikirim pakai apa, kita jawab di kolom komentar. Tapi insya Allah kita pasti kirim lah. Ya, ini pupuk legendaris Gandasil. Ini hasilnya bagus ini. Sekian dan terima kasih.